Hai guys, jumpa lagi dengan saya di saluran ini. Di video kali ini saya akan unboxing beberapa belanjaan dari Shopee. Yang pertama saya akan unboxing kurma Sukari Al-Ghassim. Bagi yang penasaran bisa langsung cek di Shopee. Ini dia guys, kurma Sukari Al-Ghassim. Di sini menggunakan ember kecil. Ayo kita buka guys. Ember ini tersegel kuat banget, jadi benar-benar aman. Setelah berbagai cara saya coba, akhirnya terbuka dengan sebuah sendok. Nah, ini dia guys, tamer Sukari Al-Ghassim. Ini bagus. Dan harganya juga ekonomis. Dan guys, bagi yang baru bergabung di saluran ini, silahkan subscribe, suka, bagikan, dan tinggalkan komentar di kolom komentar. Guys, tamer ini beratnya 800 gram. Mari kita coba. Ini enak. Saya suka sekali makan kurma. Ini barang yang kedua yang akan saya unboxing. Di sini ada sambal cumi petis saset. Cek harganya di Shopee. Ngepaknya bagus, rapi, dan aman. Saya beli 3 saset sambal cumi petis. Setiap saset beratnya 70 gram. Ini dia guys, sambal cumi petek. Saya akan panaskan terlebih dahulu sebelum saya cicipi dan saya makan. Dari aromanya sedap banget. Ada potongan petek dan cumi kecilnya. Panaskan sampai panas saja, lalu angkat. Sambal cumi petis dimakan sama nasi putih. Mari makan. Ini sedap banget, guys. Dan guys, ini unboxing barang yang ketiga dari Shopee. Di sini saya beli kacang mete pecahan matang. Silahkan cek harganya di Shopee. Saya semangat sekali unboxingnya guys. Sampai saya mengguntingnya terlalu dalam.
Ini dia guys isinya. Menarik sih. Kacang metenya renyah, tetapi tanpa rasa. Ini beratnya 1 kilo. Ini banyak guys. Karena ini tanpa rasa, saya akan menambahkan bawang putih, sedikit minyak untuk menumis. Setelah itu masukkan bawang putih yang telah diiris tipis, setengah sendok teh garam, lalu masukkan kacang mete. Di sini saya hanya memasukkan setengahnya saja, jadi tidak semua. Aduk sampai rata sebelum api dinyalakan. Sekiranya sudah tercampur rata, lalu nyalakan api. Gunakanlah api yang terkecil. Aduk-aduk terus sampai bawang putihnya layu atau kecoklatan. Lalu angkat. Biarkan kacang mete yang telah digoreng di atas serokan sampai dingin. Ini dia guys, pecahan kacang mete yang telah digoreng. Mari kita coba. Ini enak dan renyah. Dan sekarang ada rasa bawang dan asinnya. Semoga menginspirasi. Dan ini adalah unboxing barang yang keempat dari Shopee. Ini ngepaknya bagus dan rapi. Langsung saja kita buka. Di sini saya membeli brem 10 pak. Silahkan cek harganya di Shopee. Ini dia guys, brem. Per kardusnya berisi 3 batang brem. Dan panjangnya segini ya. Di antara kalian semua, pernahkah kalian makan brem?
Mari kita coba. Jadi, brem ini rasanya manis, agak dingin, dan lumer di mulut. Ini enak, dan saya suka. Semoga video ini menghibur, guys. Jangan lupa suka dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.